Pasangan kembar yang menggunakan modus operandi berpakaian wanita dengan berjubah dan berperudah untuk melakukan jenayah samun berjaya ditumpas. Pasangan kembar seiras terbabit sebelum ini dikatakan terlibat dengan beberapa kes samun kedai emas di sekitar daerah Dungun. Pasangan terbabit juga yang dikenali sebagai geng Amir Kembar tumpas selepas kereta dinaiki mereka terlibat dalam kemalangan di Teluk Kalong Kemaman Jumaat lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Terengganu, Assistant Commissioner Wan Abdul Aziz Wan Hamzah berkata, pasangan suspek itu berasal dari Ceras dipercayai menjadikan kedai emas sebagai sasaran utama. 26 hari bulan jam lebih kurang pukul 4 petang, kita telah menerima maklumat tentang satu kereta Viva yang agak mencurigakan. MPV yang tadi terus mengejar kereta ini dan tidak jauh daripada lokasi berkenaan. Dalam usaha untuk melarikan diri, kereta Viva ini telah terlibat dalam kemalangan di satu traffic light. Disimpan empat gunawan Teluk Kalong. Dan setelah kita membuat pemeriksaan ke atas kereta Viva ini, kita dapati ada dua lelaki, seorang pemandu dan seorang lagi di tempat penumpang lah, yang cedera. Dan pemeriksaan lanjut ke atas kereta Viva ini, kita dapati pelbagai peralatan pecah rumah dan juga sebuah pistol palsu. Pada 20 dan 25 Ogos, kedua-dua suspek cuba melakukan samun di dua buah kedai emas di Bandar Dungun sekitar jam 8 pagi, namun gagal. Suspek berpakaian seperti wanita berlagak alim sebelum mengeluarkan pistol tiruan untuk mengugut mangsa sebelum melarikan diri menggunakan kereta. Pasangan berusia 26 tahun itu direman sehingga Selasa ini untuk siasatan lanjut.